Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video kemarin, di mana kita telah menyusuri sepanjang jembatan Jembalas ini guys, karena jembatan ini sudah diperbaiki ya. Dan sekarang kita akan eksplor ke bukit yang ada di sana guys. Kita penasaran akan menelusuri perbukitan yang ada di sana, apakah ada perkampungan atau ada apa di sana. Ini sebagai jalur alternatif ya, sebenarnya masih ada jembatan yang lebih bagus dari ini, tetapi terlalu jauh ya untuk warga di sana ke Kecamatan Batu Jajar ya. Oh, ini arah ke perkampungan sini guys, saja seperti ini. Oke, kita penasaran guys, ini jalur ke atasnya kemana nih? Nah, ini bagian atas dari bukit ya, bukit yang kita lihat dari sana itu perbukitannya seperti ini. Di atasnya mungkin ada perumahan atau apa ya, ada rumah atau apa ini atasnya. Ini tempat apa dek? Tempat rumah di sini? Oh rumah ya, oh taman makam. Oh makam di sini ya? Oh. Ternyata di atas bukit ini Taman Makam Pahlawan guys. Taman Makam Pahlawan Batu Jajar Kabupaten Bandung. Oke, kita coba lihat sampai ke atas. Oh, Makam Para Pahlawan. Oke. Nah, di atas ini adalah makam para pahlawan ya. Di sini adalah makam para pahlawan tidak dikenal ya. Ternyata di sini saya baru tahu nih. Ini komplek makamnya ya. Assalamualaikum. 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 Dan ini makamnya kam guys. Di sini berderet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 13 makam guys di sini. 13 di sana banyak. Namun yang aneh di sini guys, ada makam, ada dua makam yang apa arahnya seperti ini guys. Di sini ada dua makam yang beda arahnya guys, tiga dengan ini ya. Kalau di sana itu ngiblat semua, tapi yang tiga ini aneh nih. Apakah memang struktur tanahnya sudah berubah gitu ya? Struktur apa kiblatnya? Dulu waktu dibuat mungkin kiblatnya seperti ini karena ada pergeseran lempeng mungkin, atau dibuat seperti itu. Tapi kalau lihat yang ini kiblat-kiblatnya sama ya dengan ini. Mungkin yang itu aja beda. Oke, kita lihat guys makam yang sebelah sini.
Ini kalau ini kayaknya makam makam keluarga ini kayaknya. Neng, makam pahlawan yang mana, Neng? Makam pahlawan pahlawan yang itu yang itu bukan? Ini semua makam pahlawan. Oh, sama. Oh, ini juga sama, guys. Makam para pahlawan. Tapi makam pahlawan yang tidak dikenal ya. Di sana ada satu makam pahlawan dari agama lain ya. Saya baru tahu nih, ternyata bukit ini adalah tempat makam para pahlawan ya, makam pahlawan Batu Jajar ya. Oke, kita coba lihat lagi ke sini. Oke, di sana ada perkampungan. Di sini juga ada perkampungan ya, di atas bukit ini. Seperti ini, guys. Kampung apa Pak namanya ini Pak? Kampung apa namanya? Warung Pulus. Warung Pulus Batu Jajar. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini Kampung Warung Pulus namanya guys. Ini rumah-rumah penduduknya di atas bukit yang kita lihat dari pintu masuk jembatan Jembalas ini guys. Oke, kita balik lagi ke bawah ya. Tadi sekilas kita sudah lihatlah bahwa di sini ada perkampungan ya di atas bukit ini. Kita akan ke tepi jurangnya. Di sini akan melihat hamparan Sungai Citarum dari bukit ini. Nah, kita akan melihat jembatan Jembalas ini dari bukit ini, guys. Nah, itu tuh. Oke, guys. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan di video explore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di explore video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu